Basuh biar nggak macet, serap. Sudah kita bersihkan, terus kita pasang yang baru. Ini yang lama ya, tuh tipis. Ini tambahnya. Ini sisinya ya. Tinggal masang pirnya. Nanti ketemunya di sini. Oke, tinggal pasang pirnya ya. Udah ya, tinggal pasang. Ini tinggal pasang ke sini tuh. Oke ya, itu aja untuk cara ganti si kopling ganda.
gejalanya itu biasanya sih apa namanya tarikan awal itu redet-redet gitu ya. Ya karena ininya jaraknya udah jauh tuh, bayangin aja segini kan. Itu aja, semoga video dari saya bermanfaat. Terima kasih.